Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Cien Olivia. Aku mau masak ini, terong. Terong ala rumahan, ala Taiwan. Kita potong-potong. Pertama kita cuci dulu ya, sebelum dipotong, cuci. Bersih, terus kita potong kayak gini. Potong kayak gini. Terus kita belah, ininya dibelah tuh, dibelah. Bahan-bahannya cuma ini, terong, ya bahan utamanya terong. Terus bumbunya bawang putih, ada bawang polong juga, daun polong. Habis ini kita goreng. Terongnya kita goreng ya. Tuh ya. Tunggu sampai panas baru taruh. Masakan orang ini simpel, bumbunya cuma bawang putih, goreng-goreng bawang putih sama jahe, bawang-bawang, ini bawang polong, daun bawang. Bumbunya nih, kalau udah matang kita angkat, tiriskan dulu ya minyaknya nih. Udah matang. Minyaknya lagi sudah dulu ya, dan kita nyampe tiriskan dulu. Kalau udah kita goreng lagi, dimasak lagi. Sudah masukkan ininya ya, bawang putihnya masukkan. Bawang putih sama ini, daun bawangnya. Kasih garam, kasih penyedap ya. Terus kasih gula sedikit. Kasih gula. Sudah matang.
bumbunya nih. Kalau udah matang, kita tiriskan dulu ya minyaknya nih. Udah matang. Matang betul. Ini minyaknya lagi sudah dulu ya, dan misalnya itu tiriskan dulu. Kalau udah kita goreng lagi, dimasak lagi. Sudah masukkan ininya ya, bawang putihnya masukkan. Bawang putih sama ini, daun bawangnya. Kasih garam, kasih penyedap ya. Terus kasih gula sedikit. Kasih gula. Terong ala Taiwan, rumahan ala Taiwan rumahan ya. Yuk, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tombol like, comment, dan subscribe-nya ya.